Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Little Scientist. Kali ini kami berada sekali lagi di Tadika Iman Kindi yang terletak di Bandar Puteri Kelang. Kita nak belajar sesuatu yang menarik berkenaan dengan DNA tomato. Apa yang menariknya berkenaan dengan DNA tomato ni? Adik-adik nak tahu tak, kalau kita nak dapatkan DNA, mestilah kita akan pergi ke lab ataupun kita nak pergi ke klinik ataupun hospital untuk dapatkan DNA. Tapi kali ini dengan Meso, kita nak belajar macam mana nak hasilkan ataupun dapatkan DNA tu dengan menggunakan tomato ataupun barang-barang yang kita senang dapat. Betul tak, Meso? Yes, Azira. We can extract the DNA tomato through everyday simple materials, and we are going to show everyone how the DNA tomato looks like and how does it feel to touch when you touch it. Okay. And DNA exists in all living things. Actually. Okay, apa bahan-bahan yang diperlukan? Okay, for the materials, we will need dishwashing liquid, some water, salt, alcohol, pipette, rubber band, gauze, test tube, filter, homemade filter, tomato and Ziploc bag. Okey, kita boleh mulakan sekarang, Miso? Ya. Yeah. Okey, anda saksikan apa-apa hari ini. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi. Ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini. Sekarang setelah kita mendapatkan tomato yang telah dipicit tadi, kita akan membuat extraction buffer untuk mengeluarkan lagi DNA yang telah ada dalam ni. Perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan bertemu bersama Rasulullah. Sekarang kita akan keluarkan DNA yang telah terhasil tadi. Kita nak letak, nak tengok macam mana dia punya tekstur dia. Okey. Inilah dia DNA yang telah kita dapat daripada tomato tadi. Berbentuk tekstur dia adalah slimy ataupun macam jelly dan dia berwarna putih. Dan rindu kepada Muhammad, Nabi-Mu, buktikan taat di perintahnya.
Itulah dia aktiviti sains kita pada hari ini berkenaan dengan DNA tomato, di mana DNA ini juga penting pada tubuh badan kita kerana dengan adanya DNA, ianya mempengaruhi keadaan kulit kita, warna kulit, muka, hidung dan sebagainya. Jumpa lagi minggu hadapan dalam eksperimen sains lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.